channel aku Amelia Casey. Dan oh my god guys, hari ini aku super duper seneng banget karena tanpa direncanain aku akhirnya bisa kebeli iPhone 12 Pro Max yang mana god guys. Yay! Jadi ceritanya hari ini aku pergi ke JP Hi-Fi, tapi niatnya itu untuk cari iPhone 12 Pro Max yang warna Pacific Blue titipan adik aku. Karena setelah rilis tanggal 7 November kemarin, kita udah bolak-balik 2 kali ke JB Hi-Fi buat nanyain stoknya, dan ternyata selalu sold out, gak ada, habis cepet banget guys. Dan tadi itu aku sempat nunggu sekitar 15 menitan buat nungguin stoknya yang available guys. Dan aku tadi itu sempat deg-degan banget karena takut barangnya gak ada. Pas aku tanyain, ternyata tinggal satu dan itu warna gold. Dan tanpa pikir panjang aku langsung deal dengan stoknya dan ambil yang warna gold buat aku sendiri. Oke, stay tune teman-teman, karena di akhir video ini nanti aku bakal kasih lihat kalian hasil tes foto dan video iPhone 12 Pro Max ini. Kita stop dulu ngomong panjang lebarnya, kita unboxing sekarang. Jadi kira-kira seperti ini guys. Oh my god, so beautiful. Kali ini di Apple nggak ngasih power adapter nih, cuman kasih USB-C cable. Jadi first impression aku, iPhone 12 Pro Max solid banget teman-teman, itu gede banget di tangan aku ya. Bagus juga sih untuk upgrade ke screen yang lebih besar karena lebih enak aja kalau buat nonton movie. Kalau yang layar yang agak gede juga lebih enak aja kalau misalnya aku perlu editing video di handphone aku ini. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah nonton video unboxing aku ini, semoga kalian enjoy. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol notifikasinya biar selalu update kalau aku ada video baru. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.